Ini sebagian adalah bahan-bahan yang akan kita periksa nanti. Apakah ini memang juga ada kaitannya dengan ekstasi yang sedang dibuat dan yang sudah dicetak? Nah, kalau kita lihat ini cukup banyak. Apakah ini memang bahan atau tidak? Tapi yang jelas, ini adalah bahan yang sudah dicetak dan jadi. Nah, ini kurang lebih ada 11.000 butir dengan berbagai macam warna, termasuk logonya. Ada yang logo polos, ada yang V, ada yang garis strip. Nah, ini bahan-bahannya sebagian yang kita temukan. Dan itu saya lihat sudah ada plastik clip yang tentu saja diinginkan atau dimaksudkan untuk memberikan kemasan kepada produksi. Nah, kalau kita lihat dari ruangan ini, mereka juga sudah menyiapkan ruangan yang tersembunyi, salah satu ini. Kemudian yang paling kelihatan adalah ruangan ini yang direncanakan ruangan yang tertutup, belum selesai, namun sudah dipasang AC dan juga sudah dipasang kedap suara. Saya kira ini untuk mesin yang bagus. Nah, ini adalah pencetakan yang langsung bisa mencetak 7.000 satu hari. Ini adalah alat cetak, dan kemudian ini adalah logo untuk mencetak ekstasi yang sekarang ini sedang berjalan. Dan kita lihat ini dipakai peredam supaya tidak kedengaran dari luar. Dan ini adalah alat tercampurnya. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini adalah sebagian daripada bahan dan juga alat untuk mencetak. Nah, ini kalau kita lihat ini, saya kira ini sudah merupakan suatu pabrik yang kelas menengah. Nah, ini adalah bahan-bahannya. Kemudian itu adalah mesin tadi yang kita temukan dua buah.